dulu saya pakai dekat jeep pun okey, sedap lah. Ha. Memang terbaik. Okey, assalamualaikum, selamat pagi geng. So hari ni kita review sikit Alza ni, dia dah tukar Pro Expert Heavy Duty Absorber. Pro Expert Heavy Duty Absorber. Okey. So depan dan belakang sekali. So ni adalah absorber depan, absorber belakang, sorry. Okey. So bahagian depan pun sama, kita pakai Pro Expert. Okey. So spek dia Heavy Duty, keras sikit lah. Okey. So Alza ni tahun 2016. So dah 4 tahun pakai original. Absorber asal dia agak lembut lah, agak lembut. So handling memang out, handling memang out. So brother kita ni datang untuk tukar absorber ni sebab dia punya handling out lah. Sekejap lagi kita test, sekejap lagi kita test apa feel dia based pada customer punya experience ni. Okay, jom kita review kereta ni dengan kita punya customer. Ya, abang kita ni dari mana bang? KL. Dari KL. Dari KL eh. So abang kita ni special, dia dah 2 kali datang sini lah. Alhamdulillah. Support kita, support orang Melayu kan. Thank you bang support. So abang ni dia sebelum ni dia datang tukar absorber untuk absorber dengan spring untuk kancil. So kali ni untuk Alza dia lah. So Alza dia hari ni kita test Pro Expert. Kita tengok feel dia macam mana. Apa rasa Pro Expert lah. Compare dengan absorber asal sebelum ni. Sedap-sedap. Macam mana bang? Berbeza dengan sebelum ni lagi. Biasa dengan sebelum ni, ni. Sebelum ni kan dia melayang sikit kan. Dia melayang sikit kan. Abang ambil corner je ni. Cuba test corner dia. Oh ok ok. Sedap lah, sedap. Terbaik punya, terbaik punya absorber. So abang ni cakap absorber ni terbaik lah dia. Cuma dia akan rasa keras sikit lah kalau korang tukar Heavy Duty ni kan? Keras sikit lah, takpe okey, boleh boleh bawa. Tapi keras tu masih boleh diterima pakai lagi lah. Dia bukan macam terlalu keras macam adjustable tu lah. Betul-betul. Kalau saya pakai kancil pun okey, sedap lah kan? Kau pandai buat sebelum ni dah pakai kancil, so sekarang masuk ke Alza. Memang terbaik. Memang terbaik. Memang terbaik. Recommend. Recommend lah eh. Alright. Tak on aircon pun lah. Patutlah. Kita tak on aircon. Patutlah panas angin dia. Alright, okay. So kita dah sampai kedai. So review abang ni kata terbaik. Korang boleh try test absorber ni lah. Kalau kalau korang punya kereta dah lebih 3 ke 4 tahun eh. So abang ni punya absorber pun 4 tahun pakai tadi. Okay. Okay gang, terima kasih. Assalamualaikum.